Halo guys, selamat datang di channel saya Hendy SP2. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe dan share ya guys. Terima kasih guys. Kali ini guys, saya mau berbagi pengalaman atau sharing-sharing guys. Nah, ini guys di depan saya ada yang namanya sekun. Nah, ini dia guys. Sekun ini berwarna silver. Nah, ini guys, ada pelindungnya. Pelindungnya tuh semacam karet guys. Sekun ini biasa digunakan guys untuk pengkabelan biar bisa dibuka pasang gitu ya guys. Biasanya sering dipakai di power guys, power rakitan, power amplifier. Nah ini guys, biar simpel bisa dibuka pasang gitu guys. Namun yang model seperti ini nih guys, ini ada pengunciannya guys, tuh di tengah-tengah. Pengunciannya tuh sangat kuat guys, dia menggigit banget guys. Saking kuatnya itu kalau kita mencabut secara paksa itu bisa merusak lawannya guys. Ini saya contohin dulu ya guys. Ini saya pasang dulu ke lawannya guys, alias jantannya. Ini saya dorong dulu ya betinanya. Nah, ini sudah terpasang guys. Tuh, ini guys, kalau itu kan ada seperti tombolnya, kalau kita pencet aja ditarik itu nggak mau lepas guys, walaupun didorong pakai obeng seperti ini guys, tombolnya itu kan guys, itu sangat keras sekali guys, padahal tombolnya udah sampai kandas guys, ditarik itu sangat keras. Nah, bisa merusak juga tuh ya guys, merusak lawannya guys. Untuk solusinya seperti ini guys, kita harus menyiapkan jarum pentol. Nah ini guys, ataupun cemiti ya guys. Namun ini saya menggunakan jarum pentol guys. Nah, kita masukkan aja ke dalam lubang yang itu guys, bagian depan itu ya. Itu kan ada lubangnya, yang penguncinya itu kita dorong aja pakai jarum pentol ini guys. Kita masukkan. Nah, kita dorong aja sampai ke dalam itu guys. Nanti kalau udah ada dorong sampai ke dalam ini guys, kita bantu tarik ke atas guys. Kalau sudah ditarik sampai ke atas tuh enak guys keluarnya pakai ini guys, jarum pentul guys. Nah tuh empuk kan guys keluarnya guys. Kalau nggak pakai jarum pentol tuh guys, keras keluarnya, udah gitu bisa merusak anunya guys, lawannya guys. Oke lah guys, sampai di sini dulu guys videonya, semoga bermanfaat.